Selamat datang di Charis Sport Berita. Jadwal siaran langsung Timnas malam ini dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam disertai skuad resmi Timnas malam ini. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charis Sport. Terima kasih. Berikutlah jadwal Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 hari ini Kamis 12 Oktober 2023. Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada pukul 19.00 WIB live di RCTI langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Berikutlah head-to-head 3 pertemuan terakhir Indonesia melawan Brunei Darussalam. Pada tanggal 26 Desember 2022, Indonesia menang 7-0 dari Brunei Darussalam dalam laga AFF Cup. 2 Desember 2017, Indonesia menang 4-0 dari Brunei Darussalam di pertandingan persahabatan. Dan di tanggal 26 Desember 2012, Indonesia menang 5-0 dari Brunei Darussalam di partai persahabatan. Berikutlah daftar skuad Timnas Indonesia di pertandingan malam nanti. Dari posisi penjaga gawang ada Nadeo Argawinata dari Borneo FC, Syahrul Tisna Fadilah dari Persikabo 1973, dan Hernando Ari Sutaryadi dari Persebaya Surabaya. Barisan pemain belakang atau back ada Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Fahrudin Arianto Madura United, Edo Febriansah dari Persib Bandung, Wahyu Prasetyo PSIS Semarang, Asnawi Mangkualam Jeonnam Dragon Korea, Pratama Arhan Tokyo Verdy Jepang, Shane Paitenama Viking FK Norwegia, Sandy Walsh KV Mechelen Belgia, dan Elkan Balgot, Ipswich Town, Inggris. Barisan pemain tengah ada Rahmat Irianto, Persib Bandung, Mark Klok, Persib Bandung, Ricky Kambuaya, Dewa United, Arkan Friki, Arema FC, Witan Sulaiman, Persija Jakarta, Egy Maulana Fikri, Dewa United, Zaki Ashraf, PSM Makassar, Sadil Ramdhani, Sabah FC, Malaysia, dan Marcelino Ferdinand, KMSK Dense, Belgia. Barisan pemain depan ada Dimas Derajat, Persikabo 1973, Ramadan Sananta, Persis Solo, Dendi Sulistiawan, Bayangkara FC, Hoki Caraka, PSS Sleman, dan Rafael Struik, ADO Den Haag, Belanda. Itu terlihat jadwal siaran langsung Indonesia melawan Brunei Darussalam dalam laga Piala Dunia 2026. Ayo terus dukung Timnas Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charis Sport. Terima kasih.